Halo guys, bertemu lagi dengan Filia. Hari ini aku pengen belajar. Sebelum belajar, lihat iklan aku ya. Sebelum belajar ngapain ya? Oh iya, kata Mami harus berdoa supaya besok kita mendapatkan nilai 100 kayak aku. Nilai 100 Mandarin. Padahal aku nggak belajar betul-betul. Karena itu kita berdoa. Berdoa, terima kasih kita udah mendapatkan rumah yang besar gitu. Terus ya banyak pokoknya lah yang kita beruntung. Kita beruntung. Terus kita pengen mau tahu nih, aku pengen belajar. Kalian tahu kan belajar itu apa? Belajar buku sains. Buku sains ini, maaf ya kalau aku yang waktu kelas 1 itu aku nggak liatin video, gara-gara aku itu kelas 1 tuh aku belum punya YouTube. Aku pertama kalinya bikin YouTube dan aku masih 18 subscriber. Dan ini namanya student book. Yang dulu itu enggak ada student book, tapi workbook. Science. Ini science. Terus ini tuh lebih sulit ya, lebih sulit daripada lanjutin ya. Nah, tadi udah dilanjutkan. Lebih sulit daripada yang kita kira, tau gak? Tau gak kenapa? Gara-gara lebih sulitnya, tau gak? Sulitnya itu, ini hampir sama dengan Inggris, tapi ini lebih sulit. Kalau Inggris mah easy-easy, small, artinya gampang-gampang dikit. Soalnya aku pernah juga gak dapet 100, tapi aku tetap gak remedial. Nah itu, jadinya aku tuh Kristen dan aku... Jadi ada science, ada Mandarin. Pusing. Maaf ya, aku kucuk-kucuk mata. Oke, kita buka bukunya. Kita buka bukunya. Yuk. Nah, ini aku udah buka yang kayak gini. Tapi ini belum pelajaran, maaf ya. Kalau ada yang kayak gini. By the way, aku ini bukan di rumah aku. Tapi aku adalah... Ya sebetulnya yang waktu itu, yang video-video itu. Itu sih di rumah nenek aku. Dan ini di rumah aku. Ini maaf ya kalau ada kayak ikan koi aku. Tuh. Mirip loh kayak bersambung gitu ya. Nih, maksud aku nih. Tuh, ini kita baca-baca kayak gini yuk. Well started. Tapi yang tadi maafin, aku bukan berlaku apa-apa, aku berlaku mengajarin kalian. Oke? Kita baca yuk. Oregonly. Kalian pas salah ngomong, maaf ya. Dragonfly. Itu kayak Dragonfly. Itu kayak lalat tapi kayak capung-capung. Crab. Ikan koi. Terus water, water lily. Kalian tahu kan water lily? Kayak water, terus di atasnya kan yang ada tumpukan, apa namanya, tumpukan tuh, tumpukan yang untuk loncat katakan. Terus nah itu water lily dan ada bunga-bunganya, cantik loh guys. Tadpoles itu kayak burung tapi cantik banget nih ya. Aku liatin ya. Tuh. Frog. Camel. Kalian pasti tahu camel itu. Jawab.
Ya betul, kamel itu adalah unta yang ada di itu, yang ada di yang orang naik haji, tapi kita kalau orang Kristen bukan naik haji ya. Kang Arrowroot. Hampir sama kayak tikus dan hamster, tapi ini kayak ya hamster. Desert lizard. Ini kayak semacam cicak tapi beda nih. Snake, kalian pasti tahu kan snake itu? Spider, kalian pasti tahu juga. Kaktus. Tuh, kaktus itu pohon kaktus, tapi ini kayak tajam, hati-hati. Kalian bisa berdarah tangannya sekeluaran di sini. Orang hutan, tapi ini orang hutan. Bahasa Indonesia ya. Ya udah aku lanjut belajar ya. Bye. At sebelum itu jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa hashtagnya saya di rumah aja. Jangan lupa semuanya, sahabat Filia selalu di hati. Bye-bye.